Kaya kula niku bendina dibuli, ditaci, dimaki, dihina. Gara-gara saya kiai yang setiap hari berbicara Pancasila, NKRI, harga mati, anti khilafah, anti HTI, kula dibuli. Wis ora apa-apa, resiko. Kula emosi, mboten. Kula dilokke Gusti telek lah. Kula dilokke bajingan lah, kula ora resiko. Saya itu sering dicaci maki melalui media sosial. Awakmu ngerti ra? Seberapa banyak pun komentar itu pasti lebih banyak like. Betul apa ora? Kowe lak gawe status ning Facebook kan, pasti lebih banyak like-nya daripada komentarnya. Kenapa lebih banyak like-nya daripada komennya? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan kata-katanya, dengan komentarnya, kamu harus yakin di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Betul? Santai wae. Wela wis ngono kuwi dadi pendekar tenanan, tantang ora nesu. Aku ki selama ngaji ning dunia malam diancam mati bedil dasku karo preman peng telu. Arep dibacok wong bola-bali. Diancam arep dipateni wong, aku yo ora wedi. Soale munggo kula mati niku ora mergo ancaman, tapi mergo mati niku mergo nyawa kula dijijiko karo Israil. Mila kula bola-bali ditodong pistol, kula yo ora mati-mati wong Gusti Allah mboten ngersake kula mati. Kula ngaji ning lokalisasi ketemu preman. Dikerubut preman bola-bali. Tapi kula yo ora mati. Wong Gusti Allah dereng ngersake kula mati. Kula wingi teng Jakarta dikerubut preman rang kula. Aku ora mundur. Amburiku tembok